seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Mungkin selepas acara ini kita boleh berenang ya. InsyaAllah sampai ke jembatan. Fasa ke endemik ya, yang perlu kita tahu. Jadi sekali lagi mengharapkan kepada penduduk, seluruh penduduk kampung Butikul, datanglah beramai-ramai. Way back a year ago. COVID ni, okay. Serta tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah yang sudi hadir pada pagi ini alam maya, okay. Bila kita selalu di alam maya ni kan susah juga kita, kan? Alam maya ya kan? Jujur kita pun dah tahu di mana kita punya. Proses pendek ya, walaupun pendek, tapi kita dapat pergi satu tempat yang sangat banyaklah yang tidak tahu tempat ni kan? Atau semua orang kampung macam ni? Kalau kami, bukan kami anulah, biasa juga kami kawasan ni sebab ada program apa ni, kesihatan di sini, ok? Ok, untuk pagi ni, saya akan bercerita mengupas. Kita kena kurung pun, kalau ikut kurungan kan, PKP tu kan, dia dibawa pelaksana undang-undang. Cuma, dia punya asas tu, undang-undang tu, 2020. Kemudian dilanjut. Tujuan apa? Tujuannya tu. Kami lah orang yang pertama divaksin sampailah ke hari ini. Okay. Jadi kalau kita telusuri semua ini, mula-mula kita PKP, tujuan dia bendung kita punya pergerakan supaya tidak berlaku penularan yang drastik. Okay. Dia sangat penting dalam kehidupan kita. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok SOP terkini. Mana-mana pun pergi semua kena sebut pasal vaksin. Masuklah kedai mana pun. Masuk restoran. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok apa kena buat. Atau tidak. Mana yang tidak lengkap, apa boleh buatlah. Kena belilah tu tapak makan di rumah. Apa yang dikasih mesej tu, Pak?
Dan bagaimana pula dengan gulungan orang tua yang tidak mempunyai kemudahan telepon yang canggih ini? Jadi apakah mereka dibenarkan ataupun dilarang memasuki mana-mana premis? Terima kasih. Buku itu, buku yang disediakan, dia tetap juga kena scan dia punya suhu, tulis di buku itu. Okay? Sepatutnya hari ini kalau semua orang sudah ada apa tu, tidak. Tapi kolesterol ini ada dua jenis. Ada kolesterol yang bagus, ada yang tidak bagus. Burung puyuh ini, dia punya kolesterol adalah bagus. Di mana kolesterol ini digunakan dalam badan kita untuk... Tapi burung puyuh ini, dia kuat. Dia punya daya tahan terhadap penyakit kuat. Jadi kadar kematian pun kurang. Sekiranya penjagaan kita cantik, semua ngam, dia punya kadar kematian adalah amat kurang. Okay? Dan burung puyuh ini, dia punya tempo pembesaran, tadi saya cakap, dia mengambil masa yang amat singkat. Jadi dia punya berat pun kan, kalau banding dengan pembesaran ayam, nisbah, dia lebih cepat membesar. Dalam dari 16 hingga 41 hari, lebih kurang 20 hari itu, kamu boleh takai sudah. Jabatan Penerangan, terima kasih. Okey, kenapa kami dijemput hari ini? Sebelum itu, saya kenalkan dulu nama saya, Puan Noraini Madin dari Jabatan Veterinar Papar. Mungkin banyak yang mengenali saya di sini, hasil daripada aktiviti bancian ternakan hari itu, kan? Okey, sebelum saya memulakan itu, saya ingin bertanya dulu, di sini ada beberapa orang? Okey, okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, penyakit ternakan Yudia, demam babi Afrika. Penyakit ni dia hanya menjangkiti ternakan babi tau. Dia tidak akan menjangkiti lain-lain ternakan, kerbau, lembu tidak. Dan tidak juga menjangkiti manusia. Tetapi kesan dia besar sangat. Besar-besar sangat-sangat besar. Tapi sebelum saya bercerita tentang kesan, saya akan nampak babi akan demam. Demam panas. Okey, dia orang akan kurang selera makan. Dia akan start tu. Bila sudah demam panas, dia akan kurang selera makan. Lepas tu haiwan tu akan lemah. Dia berbaring saja. Dia berbaring, lepas tu dia akan berkumpul satu tempat saja. Statement ini ada daripada jabatan sendiri, di mana binatang peliharaan yang besar lah, babi mungkin kita boleh libatkan, kerbau. Kerbau yang memasuki kawasan orang yang bertani ataupun bercucuk tanam. Kalau kita cerita tentang haiwan berkeliaran, okay? Haiwan berkeliaran. Haiwan undang-undang kecil bagi haiwan berkeliaran ni, dia dipegang oleh majlis daerah penguat kuasa, bahagian penguat kuasa. Kami hanya memegang undang-undang enactment kebajikan haiwan. Kalau didapati haiwan tersebut dianiaya, dipukul, dicederakan, kami baru kami masuk. Okay, kalau macam kerbau berkeliaran, jalan-jalan, ingin mengerjakan orang punya tanaman tu, selalunya kami akan menasihati mereka untuk pergi kepada majlis daerah ataupun benda ni dibawa kepada peringkat kampung dulu, ketua kampung. Selesaikan secara kampung dulu. Okay? Kalau diikut sebenarnya sebaiknya dikurung. Tapi kita pun faham sekarang ni kan kawasan mana ada yang mau dikurung. Setiap kawasan ada rumah kan. Sebab itulah untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian sini ya, kita di Jabatan Perkhidmatan Veterina ada grazing reserve, tanah reserve, padang ragut puyuh, dan juga daripada veterina ya, yang berkaitan dengan ASF. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program ya, program sepakat komuniti pada pagi ini ya merupakan program ya, yang dirancang khas oleh Jabatan Kerajaan, khususnya Jabatan Penerangan, ya, untuk kita saling bertukar-tukar pandangan dan juga mendapatkan maklumat yang sahih seperti yang ada tadi. Ya. Kita jemput pegawai-pegawai kerajaan, ya, kita jemput agensi-agensi yang ada kaitan, yang memberikan apa ini kebaikan, memberikan keuntungan kepada kita, ya, untuk kita kongsi bersama maklumat ya. Karena kita yakin ya, apabila kita panggil pegawai-pegawai kerajaan seperti ini, mereka akan menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih berbanding ya, kalau kita hanya akses di internet ataupun kita membaca di mana-mana tulisan ya. Karena sekarang ini berita palsu itu lebih menarik ya, daripada berita sebenar ya. Kalaulah ya, macam yang disiarkan di dalam mana-mana internet, siapa yang ambil vaksin boleh hidup. Bilik ini
akan tidak ada di dunia dan hanya tinggal 2 billion penduduk dunia. Jadi kita jangan percaya, ya. Kita jangan percaya dengan berita-berita seperti ini karena tuan-tuan, ya. Sudah hadir ke majelis ini pada hari ini. Ya, saya baru juga berkhidmat di pejabat daerah Paparni. Sebelum ini saya berkhidmat di pejabat daerah Tuaran, di mana suasana di sana saya juga mempunyai peluang untuk melihat kawasan-kawasan yang seumpamanya, yang mana di sana itu adalah Kampung Kiulu. Dan ini saya nampak banyak potensi yang boleh kita tiru dari pada daerah Kiulu. Dia cari siapa yang belum kena vaksin. Selepas itu kedua kali dia cari di setiap-tiap rumah tuh berapa orang yang tidak kena vaksin. Dan selepas itu dia cari siapa yang kena vaksin daripada luar. Jadi saya sangat berbesar hati dengan N27 Limpahau. Dan selaku tuan rumah, yaitu daripada Dun Limpahau, saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas hadiran daripada semua jemputan. Dan tentu sekali kepada timbalan pengarah jabatan penerangan kita, yaitu Saudara Harun Mandasa. Dan beliau ini juga tidak asing daripada saya, memang sudah kenal semasa kita punya outreach program di kampung Sumadon, Dewan Mositun baru-baru ini. Beliau juga sempat bersama-sama dengan kita. Dan tidak juga kurang penting dan saya hormati, yaitu yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah, karena sudi hadir walaupun saya tahu beliau sibuk dalam tugas beliau di pejabat dan juga di sekitar daerah Papar. Dan seterusnya dipersilakan James. Dan seterusnya dipersilakan Tadius Kogit. Terima kasih bagi Dato'. Dan seterusnya kita mempersilakan dan seterusnya Ketua Kampung Belitikun. Dan kita kembali dan kita terus dan yang terakhir kita berselamat yang diterima pada tengah hari ini ataupun petang ini dan yang terakhir bernomor 2 sangat bernasib baik dari ini 41 jauh Niko. Ada Niko. Ini bukan penyanyi ya, Niko. Ah, baik. Seperti lah adik yang sudah menerima. Nah, tadi ya. Nah, berat, berat, berat. 53. Siapa yang kena? Christina Berani yang sudah menerima tadi itu. Christina. Anaknya sekumpit ya. Ya Rizky Tania Tuan. Tak. Bukan nasib saya lah, nasib GPKK. Tahniah Tuan GPKK Kaibian. Tahniah sekali lagi kepada penerima dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang menyerahkan sumbangan dan hadiah untuk teman-teman.